Kita ke informasi dari dalam negeri, pemirsa. Sidang vonis Syahrul Yasin Limpo berujung ricuh. Kericuhan terjadi ketika massa pendukung SYL mengerumuni SYL yang dikawal petugas keamanan dan terlibat aksi dorong dengan wartawan. Sidang vonis Syahrul Yasin Limpo di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat berujung ricuh. Massa pendukung SYL mengerumuni pintu ruang sidang tempat SYL akan keluar. Kericuhan terjadi ketika SYL yang dikawal oleh petugas keamanan tampak dikerubungi oleh sejumlah ormas pendukungnya dan terlibat aksi dorong dengan para wartawan. Akibat kericuhan yang terjadi, SYL dibawa masuk kembali ke ruang sidang oleh petugas keamanan. Tak hanya itu, para wartawan yang berada di sana pun turut menjadi korban. Para wartawan terdesak saat kericuhan terjadi. Wartawan sempat dikejar oleh para pengawal SYL dan terjadi aksi kekerasan kepada wartawan. Selain itu, sejumlah alat seperti kamera dan juga tripod milik wartawan rusak karena kericuhan tersebut.